Lari, 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 lari. I'm still the best. Jiwa psikopat ya. Oke. Guys, balik lagi di Bogame Channel Gaming Santai ya guys ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan game State of Decay 2 DLC Heartland guys ya gitu. Jadi, di video sebelumnya kita sudah menamatkan Heartland dengan jalan misi Searching for Santos guys. Gitu. Bentar ya. Nih, gua kasih lihat. Karena ada dua sudut pandang cerita mungkin ya, gue juga belum terlalu paham ya. Di sini ada The Last Wilkerson dan satu lagi Searching for Santos. Nah, kita udah menyelesaikan misi dengan cerita Searching for Santos ya, dengan Quincy dan Helena, yang Quincy akhirnya mati gara-gara gue guys gitu ya. Lain kali kalau mau apa-apa harus sendiri guys ya gitu. Jadi gue akan mencoba misi menjadi The Last Wilkerson guys ya, bersama dua perempuan ini, yang satu Laris Davis sama Aunvi ya, Uwa atau tante atau bibi ya guys ya gitu. Yuk langsung saja mari kita mulai yuk. Echo Actual, this is Echo One, do you copy? It's been 17 days since we received your last message, and our situation continues to decline. I need more soldiers, Colonel, or this operation cannot succeed. Echo Actual, please respond. Can anyone hear me? Is anyone out there? Sama ya pembukaannya dengan yang Searching for Santos ya. Apa jangan-jangan ceritanya sama? Kayaknya sama deh ini. So, this is Trumbull Valley, huh? I thought it'd be bigger. Your mom loved visiting this place. It killed her to leave it all behind. Aunt Fee, I'm pretty sure it was the vodka that killed mom. I know I was only six at the time, but I was there. Ini sama deh, persis dengan yang Quincy ya, Quincy Maxwell ya. Awal-awal begini juga sama Helena, guys. Di sini langsung terus ada blood feral tuh. Tuh, bener. Hold on. What's that? I don't know, but it just saw us. Freeze, watch out. The armor's gone. Mati ya, guys ya. That was not a normal feral. No, it wasn't. We need to find someone who knows more about this place. For once, we're in total agreement. Sama nih, sama persis ya. Coba kita ikutin dulu aja deh, apa ada perbedaannya gitu ya. Kita ikutin aja, guys. Yo, nice work with that blood feral. Malik sama lagi, guys. Aunt Fee, we should see if this guy knows my dad. I suppose it wouldn't hurt to chat with him. Oh, tapi bedanya adalah kita nggak mencari Ray Santos, guys. Kita mencari Wilkerson nih, coba ya. Over there. Well, I know everybody in this valley. You're not from around here, are you? No, we came here looking for someone important to me. Tell you what, if you help me out, I can probably point you in the right direction. Okay. Apa requestmu, Mali? Excellent. Let's go fuck some shit up. Is this really what we should be doing? If we help him, he helps us. Seems fair to me. Sama seperti yang pakai Quincy ya, kita coba juga searching-searching dulu guys ya. Ini kayaknya cuma ceritanya sama nih kayaknya nih. Ujung-ujungnya sama ceritanya, cuman ada perbedaan plot doang nih kayaknya nih ya. Tapi kita coba dulu aja ya. BBV. Kamu udah kena udah kena flag zombie aja. Iya, kena blood plug lagi aja. Aduh, tiba-tiba ada itu tuh. Ada si tukang teriak, guys.
Kena nggak nih kira-kira? Nah, guys. Stay alert in here, okay? Where's the fun in playing it safe? It's locked. Damn, too loud. Gak ada apa-apa kah ini? Wah, ada nih. Ini kok jadi terang banget begini, guys? Ini jadi terang banget, guys. Oh, tapi bagus ya di video ya. Aku ikut aja. Soalnya ada viewer yang bilang begitu, guys. Katanya, "Bang, coba saran gue matiin aja anti aliasingnya di ultrain, shadownya di ini ya, di lowin ya, kalau nggak salah ya. Coba ini gue coba cek ya. Ini shadow quality-nya low, anti aliasingnya ultra ya. Begini nih, jadi terang-terang begini, guys. Terang benderang ya, coba." Jadi terang benderang, gak gelap-gelapan gitu. Well, we found everything we can possibly find. Oke, yuk, cus. Cus. Awalnya emang bro. Oke, ada zombie di situ ya. Kita pelan-pelan aja dulu ya, santai. Karena kita nggak terburu-buru ya, guys ya. Gue sih kayaknya menyangka ini akan sama aja ya. Cuman bedanya ya, si tentang Wilkerson itu ya beda gitu. Bedanya di situ doang. Kalau kata gue sisanya sih sama ya. Drive yuk, langsung yuk. Used to be a nice place, if you could believe that. When we were kids, our folks would take us up to Mount Tanner for the weekend. I've been hoping that the blood plague hadn't gotten here yet. Seems like there's no such thing as a safe place anymore. Lu ada mobil lagi tuh. Mobil di tengah jalan. Okay, that's the place. You lived in a gas station called Jurassic Junction? Yeah, and my friends are probably still shambling around inside. Hey, Malik. Right, sorry. In that case, how about we get you some fucking payback? Oh, kena juga kita juga. Just crush a few more skulls and we win. Oh, itu temennya tuh. Ada zombie orang. Zombie orang. Emang ada zombie binatang. Loh. Hajar. Kalah sama cewek nih, Malik. Tolong hajar ini. Ya, hajar. Karena si Malik pakai shotgun, jadi aduh, rame ternyata, guys. Tar dulu, guys. Bentar, guys. Kita dapat barang-barang nih, guys ya. Masih ada zombie-zombie di dalam ya. Kita selesaikan ya. Lari. I'm still the best. Jiwa psikopat muncul. Oh, ini nih temennya nih. Kita searching dulu ya, guys ya. Siapa tahu dia punya barang-barang yang kita butuhkan. Gitu. Ih, sama barang-barangnya sama. Kocak.
Carpenter hatchet. Sama barang-barangnya. Nanti kita ini lagi, kita loot lagi. Kita beresin dulu yang satu lagi nih ya. Eh, masih ada dua lagi tuh zombinya tuh. Sini nih, si gendut nih. Dut, 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 si gendut sini, gendut. Kita duet sama Aunfi. Beres. Beres, teman-teman. Beres, terus kita apa ini? Ini kebuka begini emang. Oh, enggak coy, belum beres ini. Oke, kita boleh tinggal di sini katanya. Thanks. Kita boleh tinggal di sini, guys. Guys, kita masuk-masukkan ya apa saja kebutuhannya, kita masuk-masukkan. Sama kita bikin infirmary dulu, guys ya, kali ya, karena bibi kita Aunfi itu terkena plague zombie seperti kita, guys. Jadi kita akan pakai Malik dulu ya, kita boboin dulu mereka karena dia butuh istirahat biar enggak demam, guys ya, biar enggak meriang gitu ya. Tapi enak juga nih pakai si, aduh gue lupa nih namanya siapa ini kah, Laris, si Laris, guys, Laris manis gitu ya. Kita bikin infirmary dulu, ini kita ambil. Kita masukkan ke dalam. Bentar guys. Bentar guys, kita masukin. Ship. Oke guys. Oke. Medical tent. Oh, kita disuruh bikin plague cure ya, guys ya. Plague sampelnya kurang satu. Kayaknya kita akan pakai dulu si Malik, guys ya, di esensial ya. Iya. Kepencet kocak, berarti kepake dong ya. Ya Allah, ya Gusti. Harusnya dia di sini. Aduh. Oh, ternyata dua-duanya. I gotta rest up. I feel like trash. Ya udah gitu. Bener berarti. Kita anjay. Enggak sengaja, tapi ternyata memang si Malik juga kena demam, jadi kita nggak bisa menyalahkan si Malik ya, guys ya. Kita pakai ini lagi aja deh, ini kayaknya cocok ya. Kita pakai, udah kita bawa itu udah ya. Satu bawa minum kali ya. Tapi kayaknya gue udah jago kayaknya, jadi nggak perlu bawa banyak-banyak ya. Iya ilah. Ya, let's go, kita cari. Use medical tent Jurassic Junction to make some plague cure. Oke, bentar. Kita harus cari dulu zombinya, guys ya. Tadi gue liat zombinya. Ada ini nih, nganggur nih satu nih. Sekarang kita nyari senjata ya kesini ya, karena gue udah biasa main yang sebelumnya, jadi kayaknya gue udah paham betul nih, gitu. Kita naik lagi ya. Semoga kalian nggak bosen-bosen nih, guys ya, menonton. Karena mungkin ini plotnya akan sama. Tapi mungkin ada cerita yang berbeda. Makanya kita cek aja dulu sebelum. Kalau memang ternyata hasilnya ini sama persis, kayaknya nggak akan jadi gue upload ya. Gitu, kalau sama persis. Tapi kalau ternyata ada pembeda ya, kayak ceritanya ada beda. Ini kan soalnya Wilkerson ya. Kalau ada beda ya gua upload ya, guys ya. Walaupun memang kayaknya plotnya mirip-mirip ya, ujung-ujungnya sama, kita harus plague wall juga. Tapi kan kali ini jangan kita biarin ada yang mati. Gitu guys, teman-teman semua, teman-teman sejawatku. Tapi bagus kalau di OBS nih, kelihatannya bagus, guys. Tuh. Malah buruk kalau asli. Buruk apa ya? Buruk ya. Apakah kita harus pelan-pelan seperti ini, guys? Apa barbar aja? Karena kita udah jago. Oh, udah jago. Yang jago-jago tertawa mendengar ini, guys ya. Yang jago-jago di internet emang nggak muncul ya.
Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Ya. Kita lagi berburu plek sampel ya. Kita butuh 3 tri teluk. Tuh. Memang rada sulit ya, guys ya, mencarinya agak-agak sulit ya karena apa? Karena ya nggak tahu juga ya, karena mungkin ya itu. Ini difficulty-nya nih kita nggak tahu apa ya. Kalau di lethal sih udah jelas ya akan lebih sulit untuk mencari plek sampel ya. Nggak semudah kalau kita bermain difficulty lain ya, yang lebih mudah ya gitu. Akan dapat terus plek sampelnya berantakan di bawah guys, kita tinggal mungut-mungutin doang. Ini buat teman kita yang ini ya, yang nyaranin, gue lupa namanya, yang nyaranin di YouTube supaya dapat shotgun guys, dapat firearm Echo. Echo sedih setia. Ini gimana nih, penuh. That is one nasty screamer. Oke. Kayaknya bawa mobil kali ya guys ya. Bawa mobil lah. Cabut. Bawa mobil. By the way, gue juga lagi bikin video tentang lethal ya. Tentang lethal zone ya. Cuman gue belum bisa kasih tahu pasti. Karena gue juga masih meraba-raba ya. Siapa tahu bisa jadikan konten atau enggak gitu ya. Kalau bisa jadi konten ya gue akan jadikan konten ya teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau ternyata sulit dan nggak memungkinkan ya nggak akan juga gitu. Jadi ya sorry teman-teman gitu, kita pakai ini aja, pakai shotgun kata kita mau ngambil shotgun di situ ya, jadi kita pakai shotgun aja guys ya gitu. Katanya mau pakai mobil, bener-bener lupa. Pikun coy. Let's go. Ini yang komen untuk anti aliasnya di Ultra In dan ada screamer. Mati loh. Anti aliasnya di Ultra In dan apa namanya? Shadownya di Lowin. Makasih ya. Ini jadi terang ternyata di OBS, ternyata ini maksudnya gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih saran di kolom komentar itu. Ih, terima kasih banget, kalian the best guys. Terima kasih ya. Kritik sarannya tentu pasti dibaca ya. Kalau memang sekiranya berguna untuk dalam game, sarannya akan kita pakai, guys. Gitu. Jadi terima kasih. Adapun kalau yang mau ngasih ini, guys, yang mau ngasih apa tuh namanya? Yang ngasih saran konten apa lagi yang akan kita buat ya tentang State of Decay gitu ya? Ya tinggal di komen aja, gitu. Karena pasti channel Bogeps akan menerima dengan senang hati ya, guys ya. Semua saran dan kritiknya gitu, tidak akan didiemin aja. Kalau memang bagus ya kita bilang bagus guys sarannya. Ini juga ternyata jadi efeknya, ternyata jadi terang ya. Nggak kena guys, bener-bener aimnya. Ini gue nggak cocok main FPS guys, game FPS. Tapi gue main PUBG guys, lumayan lah, lumayan sering mati ya. Aduh. Dor, kenapa lah? Kena kan. Guys, kita butuh satu lagi. Oh, dapat nih satu lagi. Oke, kita nggak perlu nyari berlama-lama ya. Ternyata kita langsung dapat ya. Beruntung, alhamdulillah. Oke. Kita masukkan ke dalam mobil, guys. Kita lanjut dalam pencarian senjata kita ya. Walaupun
udah dapet plague sampelnya, tapi ini ada yang banyak belum di loot, jadi kita harus melootnya guys ya, karena ini loot simulator guys. Sini deketin sini sini guys, kita udah terlalu jago ya. Sini dor nih. Oh my god, kepalanya hilang guys, sungguh sadistik. Sip, dapat bensin berlimpah guys ya. Bensin berlimpah guys. Ada mobil itu, militeri. Kayaknya kita harus bawa guys ya. Mobil militeri kita butuh ya guys ya. Jangan pakai mobil kecil-kecil begini guys. Layaknya emang buang aja yang ini mah nih. Terlalu cilik ya, terlalu kecil. Mobil terlalu kecil. Kita tuker aja dengan mobil itu ya. Tapi dia bensinnya ada nggak? Soalnya kita juga bawa bensin. Mobilnya Malik kita taruh sini deh. Maaf Malik ya, mobilnya kita rubah ya. Oke, banyak suara zombie. Tapi yang muncul dua. Yeah! Ini juga. Yeah! Oh my god. Betapa kerennya wanita ini. Oh, ternyata cuma kekurangan bensin ya, guys ya. Kita bisa ambil kalau bensin sih. Kalau bensin sih ada di sini, kita sudah mengambilnya. Kita deketin dikit ya, karena kita mau juga nge-transfer barang-barangnya ya. Oke. Sip, ada bensin cukup satu ya. Nggak perlu banyak-banyak, guys. Satu sudah cukup, baru kita masukin di mana itu barang-barangnya, guys ya. Ada pelor, guys, pelor. Ada pelor, guys. Tentunya mengatasi yang misi kali ini ya, karena kita udah pernah melakukannya di yang sebelumnya ya, menggunakan Quincy Maxwell. Tentunya berasa lebih mudah ya guys ya. Oke, kita pulang dulu, bawa semua barang-barang yang udah kita loot. Nah ini kenapa ya, kalau setiap mobil ini militeri, kalau nggak, kalau dia damage-nya banget, kedip-kedip begini guys kalau di. Tapi kalau udah dibenerin, udah di repair pakai toolkit, bagus, dia nggak kedip-kedip lagi. Emang agak lain. Oke. Masukin guys. Oke. Keren nih senjatanya si Laris, keren ya. Pistolnya keren nih, Echo. Dah, udah di sini lagi sih Bibi tadi di depan. Jangan-jangan, waduh. Oke. Oke, beres ya. Belum ada misi lagi ya. Oke, teman-teman, kalau begitu terima kasih banyak ya videonya kali ini segini dulu aja. Nanti kita sambil upgrade bagaimana cerita selanjutnya. Kalau memang enggak ada bedanya banget ya, sama banget gitu dengan cerita sebelumnya, mungkin nggak akan gue upload. Tapi ternyata kalau banyak bedanya, ini akan terus kita lanjut ya. Pokoknya kalau ingin sampai tayang, berarti sudah melewati pertimbangan yang udah gue pertimbangkan ya guys ya, yaitu ceritanya ada pembedanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah teman-teman. Salut. Kasih salut guys. Salut. Dadah teman-teman. Cihui.